isu perkawaman. Sekarang ni kuat di mereka isu China nak ambil alih Malaysia contohnya. Kita kena faham bahawa birth rate orang Melayu begitu tinggi dan orang-orang Tionghoa pula yang profesional ni banyak tak kahwin. Ahli parlimen saja yang di AP yang ni banyak tidak berkahwin. Daripada Cintongnya, Teresa Koknya, anak Tiziangnya, ahli parlimen Sandakannya, ahli parlimen Keluangnya. Saya pergi kampung-kampung, saya tanya orang yang sebaya saya, kamu cucu ada berapa orang? Ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 15. Kan? So, sebenarnya persentase orang-orang Cina di Malaysia ni kurang, makin kurang. Dan Selangor kita lihat PN boleh menang sampai 22 kursi mereka menisu perkauman. Jadi ini hanyalah nak ambil popular sajalah, nak pindah perlembagaan. Sebab orang Melayu majoriti campur dengan Putra jauh majoritinya sekarang ini. Jadi dia main ini hanya untuk sentimen gunungnya mereka ni nak, nak mempertahankan Melayu dan sebagainya. Itu komen Presiden Amanah Datuk Seri Mohd Sabu dalam isu Perdana Menteri bukan. Tuan-tuan, kita harus dan juga wajib berpijak di atas realiti dan juga melihat kepada sesuatu isu itu secara realistik. Di Malaysia ini kita tahu bahawa dari dulu memang Perdana Menterinya daripada orang Melayu, dan kita juga kena faham bahawa dalam sistem demokrasi majoriti ataupun parti-parti yang menang itu masih lagi berasaskan kepada perkauman. Kerana itulah Malaysia, uniknya Malaysia, di mana parti-parti yang utama itu masih lagi meletakkan perjuangan kaum itu sebagai asas untuk mereka mendapat sokongan. Sebab itu kalau kenyataan yang dibuat oleh Presiden Amanah tadi bahawa Melayu akan tetap terus menjadi majoriti, itu mungkin menjadi suatu justifikasi kepada kita bahawa orang Melayu itu akan terus menjadi Perdana Menteri. Hanya kerana apa? Kerana Melayu terus menjadi komponen majoriti dalam negara kita. Sebab kita lihat bahawa polarisasi kaum ini ataupun parti-parti yang merasaskan kaum ini akan terus mendapat sokongan berdasarkan kepada kaum masing-masing. Sebab itulah sepatutnya isu Perdana Menteri Melayu ini tidak dimainkan ataupun tidak sepatutnya menjadi polemik, kerana saya yakin bahawa rakyat Malaysia sendiri sudah boleh menerima apa yang sedang berlangsung ataupun apa yang sedang berlaku sekarang ini, dan formula inilah sebenarnya yang menyebabkan kita terus aman, damai, tidak adanya perselisihan, perbalahan, walaupun negara kita dianggotai ataupun didiami oleh pelbagai etnik, tetapi oleh kerana keunikan dan juga perpaduan di kalangan rakyat dan hormat menghormati di antara satu sama lain, yang menyebabkan kita terus berada dalam keadaan yang aman damai. Dan saya yakin kerajaan yang ada hari ini mampu untuk memacu Malaysia ke arah yang lebih baik. Sebab itu polemik-polemik seperti ini harus dipadamkan dan tidak perlu dimainkan, tidak perlu diperbesar-besarkan, kerana ianya tidak memberikan apa-apa kebaikan dan juga apa-apa benefit kepada negara. Dan kita faham apa yang dinyatakan oleh sesetengah pihak tentang perlembagaan itu memang benar, perlembagaan itu memang tepat apa yang ditafsirkan oleh mereka, tetapi janganlah kita umpama kita menggerakkan singa yang sedang tidur. Kerana kalau kita tahu bahawa sesuatu isu itu adalah sensitif, mengapa perlu untuk kita usik dan kita gerakkan, kerana ia mungkin akan menyebabkan akan menimbulkan permusuhan, menimbulkan perselisihan pada masa akan datang.